Halo saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantors. Saudaraku, malam tahun baru ya. Yang lain pada malam tahun barunan, tahun baruan, aku bergelut dengan perkucingan. Ya, memang di beberapa tempat, bukannya di beberapa tempat di Jakarta, hampir semuanya jalanan tutup. Oh no. Peraleh kelayapan ya. Waktunya makan malam. Dan hari ini itu adalah malam pertama tanpa ada si Yuni. Alhamdulillah Yuni tadi udah nyampe sekitar jam 7. Di aku tuh lama banget ya bapaknya ya. Bekasi tuh, oh kalau aku berangkat pagi ya, biasanya kalau event tuh memang sejam sih. Aku juga naik motornya nggak berani kenceng ya. Alhamdulillah si Yuni udah nyampe, alhamdulillah udah bisa beradaptasi langsung. Hebat si Yuni. Sehat terus ya nak, kamu di sana Yuni. Oke saudaraku, aku mau kasih makan dulu. Habis itu nanti kita lihat kembang api ya. Sekarang sudah jam 11. Jadi aku tadi sempat ketiduran sebentar karena capek banget. Jadi aku kebangun karena lapar, mau bikin mie tapi si Reddy gak tahu, disuruh ke kosannya. Siapa tahu dapat makan ya. Besok kita kasih makan ini, nanti kita lihat pesta kembang api di sekitaran Cijantung. Oke. Okay. Selamat tahun baru 2022 ya. Semoga di tahun baru ini membawa kebaikan, diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa yang menjadi impian kita di tahun ini bisa terkabul, bisa tercapai, bisa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana semalam acaranya, saudaraku? Biasa kalau biasanya sih kalau tahun baru bakar-bakar ya. Bakar-bakar apa kalian di rumah sana? Di tempat kalian bakar sate, ayam, daging. Ini aku lagi ngasih makan untuk para majikan ya. Bakar apa kalian? Bakar kiwan. Apa kayak aku? Bakar sampah. Jadi tahun baru ini berbeda ya. Memang
di beberapa tempat di Indonesia, terutama kayak di Jakarta itu beberapa jalan protokol ditutup, nggak boleh dibuat lewat. Sampai di kampungku di Nganjuk juga ditutup, jadi nggak ada orang lewat. Untuk kembang api seperti kalian lihat tadi ya videonya, jadi tak seramai yang tahun-tahun dulu. Kalau bentuk muter semuanya tuh kembang api pada nyala, yang kemarin cuma salikrit dikit. Di tahun 2022 ini, tahun baru ini, saudaraku, resolusi apa yang akan kalian lakukan, saudaraku? Mungkin nanti aku akan sedikit share rencanaku, cuma rencana ya, bagaimanapun nanti Allah yang menentukan. Pokoknya kita berdoa dan berusaha ya, saudaraku ya. Sambil aku ngasih makan buat para majikan, kita curhatan yuk, curhatan para babi. Ya saudaraku, untuk resolusi pertama kali atau impian atau apa yang aku lakukan di tahun 2022, mungkin aku akan mengurangi populasi majikanku ya, kucing-kucing yang di sini, dengan cara open adopsi. Yang kemarin aku udah bikin videonya ya saudaraku ya, aku udah itu kedua kali aku open adopsi. Terus aku pengen menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta, urusanku yang masih terpending di Jakarta. Terus aku pengen pulang kampung, saudaraku. Minta doanya ya, dimudahkan jalannya. Jadi aku pengen merawat mereka semua di kampung. Itu penginku ya. Terus kalau udah di kampung, aku buka usaha bersama adik-adikku. Dan yang ketiga itu terus kawin, nikah. Tapi belum punya calonnya, saudaraku ya. Masih belum ada. Allahu Akbar. Kalau ngomong masalah jodoh mah ini sensitif. Ya semoga aja siapa tahu tahun ini ketemu jodohnya, dicepatkan sama Allah, dimudahkan, dilancarkan nikah. Aku kalau nyari istri yang harus lebih sayang daripada aku ya terhadap para kucing itu. Kalau aku menurutku sendiri, aku tuh kurang maksimal menyayangi mereka. Jadi aku carinya yang lebih maksimal. Jadi kurang lebih ada 4. Yang pertama aku mengurangi populasi. Jadi yang aku open adopsi bukan yang sudah di sini ya saudaraku ya. Jadi yang baru-baru lahir itu nanti yang bakal aku open adopsi. Untuk info open adopsi nanti kalian bisa stay tune terus di channelku ya. Kalau enggak kalian bisa follow Instagramnya Asta Haji. Itu yang pertama. Terus aku pengen menyelesaikan urusanku yang tertunda di Jakarta. Ada beberapa urusan yang masih terpending, itu aku pengen selesaikan. Terus yang ketiga aku pengen pulang kampung. Terus yang keempat aku pengen buka usaha bersama adik-adikku. Terus yang kelima ketemu jodohku, nikah. Amin ya Allah. Apa nih saudaraku resolusi atau impian kalian atau cita-cita kalian yang harus bisa tercapai di tahun ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, biar nanti semua yang nonton, saudara-saudara online kita yang lain bisa mengaminkan, biar semakin banyak yang mengaminkan tuh insya Allah ijabah ya, amin. Jadi saudaraku ya, seperti kegiatannya seperti ini tahun 2022, nggak ada kegiatan yang lain, tetap ngurusin para majikan, kerja freelance, nge-WO, terus jualan online, aku jualan online saudaraku ya. Apa ya, di supaya tentunya ngeles duit menurut ya. Jadi sih aku juga mau lanjutkan beres-beres, dan alhamdulillahnya di
malam tahun baru semalam itu nggak hujan, padahal aku berharap hujan, tapi nggak hujan. Semoga bertanda baik untuk kedepannya buat kita semuanya, saudaraku ya. Buat saudara-saudaraku, para perantau dimanapun kalian berada, tetap semangat, apalagi yang ada di luar negeri ya, tetap menjaga diri baik-baik, jauh dari keluarga. Yang lagi sakit cepat sembuh, doa terbaik buat saudaraku. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, doa terbaik juga buat saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.